Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta keterampilan elektronika, selamat jumpa kembali dengan saya Baihaqi pada channel Kursus Elektronika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai cara kerjanya atau memahami cara kerja salah satu komponen yang disebut SCR. Baiklah, kita mulai. Salah satu komponen elektronika ada yang namanya SCR ya, Silicon Controlled Rectifier. Ya, bentuknya sama seperti transistor biasa, cuma kaki nomor satu ada tulisan katoda, kaki nomor dua tulisan anoda, kaki nomor tiga tulisan gate, ya. Lambangnya seperti begini ya, simbolnya seperti dioda, kemudian ada sininya ya, ada gate-nya. Yang ini anoda, yang ini katoda, yang ini gate. Ya, ini kasih kabel, ini dikasih lampu, ya ini, nah, ini setrumnya harus DC, yang ini plus, yang ini min, ya. Agar mengalir SCR ini harus dari anoda ke katoda, maka pada gate ini harus ada setrum positif ya. Harus ada setrum positif. Besarnya setrum positif ini bervariasi tergantung daripada merek SCR, tipe SCR-nya yaitu dari 0,6 volt sampai 3 volt. Artinya di gate ini ya harus ada tegangan 0,6 untuk tipe tertentu dan 3 volt ya. Ya, untuk dia bekerja. Dia harus dapat setrum positif. Tapi arusnya nggak boleh gede-gede ya. Jadi dapat positif umpamanya kita ambil dari sini setrum positifnya ya ke sini gitu. Ya. Dia akan dapat positif ya. Tapi kan tidak ada R sehingga blast gitu ya. Ini nggak boleh karena arus juga harus kecil ampernya ya. Ampernya ada yang 0,2 sampai ada yang 1 ampere. Ya, jadi di sini harus ada R. Nah, itu harus ada R ya. Setelah dipasang R ini ya, kan dapat positif nih dari sini nih, dapat positif nih ke sini ke gate ya. Gate yang di sini maksudnya ya. Di sini ya. Gate, maka ada arus mengalir dari positif dari anoda ke katoda, maka dia nyala. Tapi ini unik ya, SCR itu unik ya. Kalau udah nyala, walaupun ininya diputus gitu ya, dia nyala aja, tetap blast aja, nyala aja gitu ya. Sampai arus minimum, ada arus minimumnya ya. Arus minimumnya itu kalau nggak salah 1 miliampere, sampai masih di atas 1 miliampere arus yang mengalir dari anoda ke katoda itu tetap dia menghold ya, menghold itu menahan nyala terus gitu ya, menahan nyala terus. Makanya kalau ini dikasih saklar gitu ya, dikasih saklar gitu ya, gitu. Makanya untuk mematikannya itu sisa saklarnya ini harus diputus, saklarnya ini diputus, klak, baru dia mati. Ini nih, baru mati. Ya. Tapi kalau ini disambungkan lagi, klak gitu lagi, nggak nyala.
ya uniknya nggak nyala. Tapi kalau di sininya disambungkan ada R gitu, set, nyala, ya, nyala. Nah, kalau diputus ininya, tidak nyala. Oke? Okay? Nah, kemudian memberi tegangan di sininya juga ada aturannya. Nih ya, ada aturannya nih. Di sini, ini negatif. Pertanyaannya di sini polnya berapa gitu. Ini dengan ini polnya berapa? Ya. Ya. Oke, kita ambil yang ininya nih salah satu SCR yang antara gate dengan katodanya butuhnya 1 vol gitu ya. 1 vol. Ya. Kemudian arusnya yang di sini adalah taruhlah triak yang paling besar 1 ampere itu ya. 1 ampere. Ya. Kemudian di sininya kita pakai ya taruhlah 1 kilo ohm. Ya, gitu ya, ditentukan 1 kilo ohm ya. 1 kilo ohm. 1 kilo ohm umpamanya arus yang mengalirnya di sininya 1 ampere. Nah, ini kita ingin mengetahui di sini polnya berapa. Ternyata pol di sini nih ya, kita namain aja pol in ya, pol in ya. Ternyata rumusnya itu pol in adalah PR nih ya, PR ini plus ini nih P G K ya, P G K. Jadi PR itu kan arus kali ohm ya, arus kali ohm 1 kilo ohm itu kan 1000 ya. Jangan ininya jangan 1 ampere ya. Ya. Memang ada yang 1 ampere sih ya, tapi jangan yang 1 ampere. Nah, kegedean gitunya yang ini aja yang 10 mili ampere aja, ada yang 10 mili ampere. Kecil ya. Ininya 1 volt. PR kita nyari-nyari ini dulu ya, nyari tegangan PR dulu ya, nyari tegangan, jadi ininya dulu nih PR nih. PR itu rumusnya kan R kali I ya. R-nya harus dalam ohm, 1 kilo berarti R-nya 1000. Kali ini harus dalam mi, harus dalam ampere, berarti di bagi 1000, bagi 10, bagi 100, bagi 1000, 0,01 ya. Betul kan ya? 0,01 kan? 10 dibagi 1000, 0, 0 jadi 100, 0 lagi, baru 1000, 1 ya, 0,01, ya betul, 0,01 ya. Berarti R-nya kan harus jadi ohm, 1 kilo itu kan 1 kilo itu adalah 1000, ini harus jadi ampere, 10 mili ampere begitu ya. Jadi hilang 2 ya nolnya ya, hilang 2. Jadi ini 1000 kali 0,01 itu adalah 10 kan, 10 ohm. Ya, ya kan? Ya, ya, 2, ya, 10 pol. 10 pol. Oke. PR berarti diketahui 10 pol ditambah PGK 1 pol. Sama dengan 11 pol. Ya, berarti P-in di sini nih, di sini nih, harus 11 volt. Baru bekerja,
dia baru bisa si tegangan itu, si arus itu lewat ke sini, ya. Bagaimana kejadiannya kalau dikasih setrumnya di sininya kurang dari 11? Nggak bakalan mau dia, nggak bakalan nyebrang ke sana. Nggak mau nyebrang ke sana, karena syarat minimum tegangan PI di sini adalah tegangan ini nih, tegangan AG ya, tegangan AG ditambah tegangan GK. Tegangan GK ini ditentuin oleh pabrik, sudah ditentukan oleh pabrik masing-masing itu ada yang dari 0,6 yang tadi itu ya sampai 3 volt ya, ada sampai 3 volt. Kali ini saya ambil contoh salah satu SCR yang ininya tegangannya sudah dibuat oleh pabrik antara GK-nya itu 1 volt. Kemudian SCR ini saya ambil contoh yang maksimum arus antara AG-nya maksimum 10 mA ya, 10 mA. Dipasanglah di sini resistor yang 1 kilo umpamanya ya. 1 kilo berarti tegangan ini 10 mA kali 1 kilo adalah berapa tadi itu? 10 volt ya, hasilnya 10 volt. Sekarang bagaimana kalau ininya nih, kalau umpamanya ininya nih diganti ya, diganti jangan 1 kilo, Motorola umpamanya 2 kilo ohm ya, kita belajar hitung dulu ya, 2 kilo itu berarti kan 2000 ya, 2 kilo itu berarti 2000 ya. Ininya arusnya 10 mA 0,01 tetap ya, berarti 20 volt ya, ditambah 1 berarti 21. Oh ya, jadi berarti kalau R-nya ininya tambah gede, maka inputnya pun di sininya juga ya tambah gede. Tadi waktu 1 kilo kan 11 volt ya. Nih, sekarang ketika R-nya diganti menjadi 2 kilo ya, ternyata butuh setrumnya 21 volt. Kenapa saya membuat video mengenai SCR ini? Kenapa ya? Nah, tujuannya adalah banyak pemirsa yang bertanya ke saya ingin membuat charger aki yang ampernya besar. Ternyata charger aki yang ampernya besar itu praktis menggunakan SCR, karena SCR ini ampernya ini ternyata bahkan ada yang sampai bisa sampai 1000 ampere ya, arus yang melewati ininya bisa sampai 1000 ampere, kemudian tegangan inputnya ada yang mampu sampai 600 volt ya. Biasanya kalau SCR yang inputnya 600 volt dan ampernya 1000 itu biasanya untuk menggerakkan bebannya ini adalah motor ya, motor apa, mungkin motor pemotong kayu atau motor apalah, motor gerinda atau apa ya, itu dia pakai SCR. SCR ini beda dengan transistor. Kalau transistor kan tegangan anggap aja gate ini adalah basis ya. Kalau transistor kan basisnya itu bisa dimain-main ya, sehingga outputnya juga kalau suara kan bisa pelan keras gitu ya. Kalau lampu juga bisa redup terang gitu ya, dengan volumenya nih. Kalau SCR kondisinya hanya on off aja, hanya dua kondisi aja, kondisi on atau kondisi off, nggak bisa dimain-main. Jadi dia itu sekali on sekali on ya sudah on, sekali off ya off gitu ya. Jadi kondisinya on off, jadi kayak saklar aja
Ya, cuma bedanya ada pemicu ini. Sekian dulu ya mengenai memahami cara kerja SCR. Ya, nanti pada video selanjutnya saya akan buatkan charger aki otomatik menggunakan SCR. Ya, makanya saya ajarkan dulu cara kerjanya SCR. Nanti biar ketika saya membuat video mengenai cara membuat charger aki otomatik menggunakan SCR, sudah paham ya dari ini ya. Sekian dulu, jangan lupa pijit knop subscribe dan tanda lonceng. Kalau ikhlas silahkan berdonasi dalam bentuk mengisi pulsa nomor HP saya atau memberikan token listrik untuk menunjang kegiatan kursus online ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Nomornya untuk nomor HP dan nomor token ada pada deskripsi.